kasusnya sampai saat ini nol ya. Kita berharap ini dijaga seterusnya. Maka dari itu memang Gili persiapan. Persiapan untuk new normal, banyak tahapan yang harus dijalani. Tapi insya Allah melihat kekompakan yang ada di Gili, saya optimis ya. Karena kan kita tahu menangani COVID ini kan hanya satu kuncinya disiplin. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan. Kayak nanti penanganan sampahnya juga menjadi satu kesatuan. Layanan kesehatan nanti kita review dan terus-menerus dilakukan improvement ya. Tentunya dengan kerjasama dengan Bupati Lombok Utara dengan provinsi juga. Insya Allah. Kalau bersama-sama insya Allah bisa ya. Selama di sini semua pihak kompak. Insya Allah.